Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin. Ashhadu ala ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad faza al-muttaqun. Faqala ta'ala fi kitabil karim, a'udhu billahi minas syaitanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, saudara-saudara kaum muslimin, sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan rahmat-Nya. Terutama adalah nikmat iman wal Islam, kesempatan juga kesehatan, sehingga di hari yang penuh berkah ini kita dapat memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan segala aktivitas kita di hari Jumat yang penuh dengan berkah ini dapat meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga tetap kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kita sudah berada di pertengahan bulan Rajab 1445 Hijriah. Masya Allah, bulan Rajab ini adalah bulan yang mulia. Oleh sebab itu, kesempatan mas ini mari kita gunakan sebaik-baiknya untuk meningkatkan kualitas ibadah kita kepada Allah. Termasuk hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di bulan Rajab ini ada beberapa amalan yang istimewa, yang kalau kita lakukan maka kita akan menjadi manusia yang mempunyai kualitas pribadi sebagai orang muslim yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yang mesti kita lakukan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, adalah berdoa kepada Allah. Sekali lagi, di bulan yang istimewa mari kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana fi rojaba wa sya'bana wa balighna ramadan. Ya Allah, berikan keberkahan di bulan Rajab ini dan bulan Sya'ban, dan berikan kesempatan ya Allah untuk sampai di bulan Ramadan. Doa ini penting sekali agar kita di bulan Rajab dan bulan Sya'ban ini mendapatkan nilai-nilai berkah dari Allah, sehingga kita memiliki pribadi seorang muslim yang betul-betul mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa balighna Ramadan. Dan yang terakhir, doa itu adalah kita mohon kepada Allah agar diberikan kesempatan sampai bulan Ramadan, kita bisa memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Maka sekali lagi
masih ada waktu ya. Bahkan enggak apa-apa kita baca setiap hari. Istri kita, anak-anak kita, karena doa itu adalah muhul ibadah, kata Rasulullah. Doa itu mempunyai kekuatan yang luar biasa, mempunyai arti yang sangat penting bagi kehidupan kita. Maka sekali lagi di bulan Rajab ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua adalah kita perbanyak istighfar kepada Allah. Seiring dengan kita membaca istighfar kepada Allah, kita banyak merenung, banyak mengevaluasi diri. Dan yang ketiga adalah memperbanyak amal soleh. Oleh sebab itu, yang kedua ini mari kita banyak tafakur, banyak merenung. Tentu dalam perjalanan kita banyak kekurangan, bahkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Maka istighfar itu adalah mengajarkan kita agar kita rajin mengevaluasi diri. Selagi sekaligus kita mohon maghfirah, ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena istighfar itu mempunyai nilai yang sangat penting agar kita ini selalu dekat dan selalu mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah itu adalah innallaha ghafurur rahim. Sebesar apapun dosa kita yang kita lakukan, kalau kita banyak istighfar kepada Allah yang Maha Pengampun, maka dosa dan kesalahan kita akan dimaghfirah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ampunan Allah itu adalah mahal sekali. Karena hidup ini yang sangat penting adalah maghfirah dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sebagai hamba yang banyak kekurangan, banyak kesalahan, kemudian mendapatkan ampunan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, selesai. Maka di bulan yang istimewa, yang utama ini, mari kita berbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap kebaikan yang kita lakukan di bulan Rajab ini, pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah keutamaan bulan Rajab, termasuk nanti bulan Syawal. Dan amalan kita langsung naik ke langit dan akan menjadi catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal soleh yang penting kita lakukan, amal soleh ritual yang pertama adalah mari kita tingkatkan sholat kita. Jadi di bulan Rajab ini mari kita tingkatkan amal soleh kita. Setelah kita banyak istighfar kepada Allah, maka yang ketiga perbanyak amal soleh. Yang pertama amal ibadah ritual, terutama adalah sholat. Mari kita jaga sholat kita. Sholat wajib kita jaga dari niatnya, kaifianya, waktunya. Termasuk menjaga sholat dan meningkatkan sholat, kita berupaya secara maksimal dilaksanakan secara berjamaah. Karena jumhur ulama memberikan satu kedudukan hukum bagi laki-laki, ketika terdengar adzan tidak ada udzur yang satu,
wajib hukumnya untuk mendatangi adzan dalam rangka sholat berjamaah. Karena melihat begitu tegas dan kerasnya baik Al-Quran maupun hadis tentang sholat berjamaah, apalagi sholat subuh. Jadi kita harus, karena setan itu hadirin kerja keras, berjuang keras untuk menggoda kita, menghalangi kita agar tidak masuk surga, menjadi temannya di neraka. Maka kita harus kerja keras, berjuang keras untuk istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, terutama sholat berjamaah, utamanya sholat subuh. Karena kalau kita bisa sholat jamaah 5 wajib, terutama subuh berjamaah dengan istiqomah, kata Rasulullah, fahuwa fi dhimmatillah, hidup kita dalam jaminan Allah Subhanahu wa taala. Hidup kita dijamin berkah, diberikan kemudahan-kemudahan. Rasulullah yang bersabda, termasuk ketika kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah istiqomah di akhir perjalanan kita dunia ini, kita akan akhiri hidup ini, kita akan wafat dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah, mahal sekali. Karena tidak ada jaminan kalau kita husnul khotimah kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis selanjutnya, kalau kita bisa menjaga sholat subuh secara berjamaah, anajat minum, dijamin oleh Allah selamat dari neraka, yaitu khulul jannah, dan jamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Kita lihat di surat Ali Imran ayat 99, manusia, hamba Allah di akhirat nanti kalau selamat dari neraka kemudian masuk ke dalam surga, itu harganya lebih mahal dibandingkan emas sebesar bumi. Lihat nanti di Ali Imran ayat 9, sebesar bumi, bukan sebesar bumi. Kita bisa membayangkan di kehidupan yang abadi selamanya, kita selamat dari siksa neraka, panasnya yang luar biasa, kemudian kita ditempatkan di satu tempat yang indah, luas, yang di dalamnya penuh dengan kenikmatan selamanya. Sungguh memang sangat mahal sekali. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita semua, tergolong hamba di akhirat nanti yang selamat dari neraka kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di bulan Rajab ini kita mampu menjaga dan meningkatkan ibadah kita, terutama adalah ibadah sholat secara berjamaah. Selanjutnya ibadah ritual termasuk adalah puasa. Puasa, walaupun tidak ada dasar yang kuat tentang puasa sunnah di bulan Rajab, memang ada hadisnya, tapi hadisnya itu adalah hadis yang dhaif, ya, sangat dhaif, bahkan hadis maudhu, palsu. Tapi Rasulullah dan para sahabat itu lebih maksimal, ya. Jadi puasa Senin Kemis kita upayakan untuk istiqomah. Akan lebih bagus kalau ditambah dengan puasa-puasa sunnah yang lainnya. Puasa Yaumul Bid 13, 14, 15, atau Daud satu hari puasa, satu hari minimal puasa Senin Kemis kita istiqomahkan. Karena ini pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akan berpengaruh kepada nilai-nilai iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Selanjutnya juga yang tidak kalah pentingnya adalah ibadah sosial. Kita perbanyak silaturahmi. Kita datang pada kajian-kajian silaturahmi. Karena di dalamnya ada ilmu. Apalagi yang dikaji adalah Al-Quran, sunnah-sunnah Rasulullah. Di samping ada nilai silaturahim, ada nilai tambah ilmu. Termasuk adalah kita tingkatkan amal sosial yang berupa sedekah. Di bulan Rajab ini mari kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Dan sedekah itu yang lebih afdol adalah kepada keluarga dekat, kepada kedua orang tua kita kalau masih ada, saudara orang tua kita, saudara-saudara kita, kakak adik kita. Ini mari kita silaturahim, berbagi, termasuk pada orang-orang yang sangat membutuhkan, fakir miskin, anak-anak yatim di lingkungan kita. Karena sedekah itu masya Allah pahalanya luar biasa. Begitu besarnya pahala sedekah ketika hamba Allah meninggal dunia, itu menjadi penyesalan yang pertama. Karena melihat pahala sedekah yang luar biasa itu, menyesal manusia ketika meninggal. Rabbi laula akhortani ila ajalin qorib fa asadaka wa antum minas sholihin. Ya Allah, beri kesempatan sebentar saja. Apa yang bisa ada? Ingin sedekah, ingin berbagi pada orang, tapi sudah tidak ada arti. Oleh sebab itulah, hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita hidup yang hanya sekali, tidak akan pernah terulang kembali ini, kita tingkatkan kepedulian kita kepada orang lain. Terus belajar menjadi orang yang roman. Tidak ada ceritanya orang yang banyak sedekah, banyak mengeluarkan hartanya demi orang yang sangat butuhkan, jatuh miskin. Tidak ada ceritanya. Karena itu Al-Quran dan hadis, ketika kita banyak sedekah, banyak berbagi pada orang lain, justru pintu rezeki akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di bulan Rajab dan di bulan Syaban nanti kita jaga, kita tingkatkan. Dengan demikian kita akan mendapatkan keutamaan di bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah. Dengan semakin dekat kepada Allah, kita akan menjadi manusia yang betul-betul sukses, bahagia, baik di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Barakallahu li wa lakum wa sa'iril mu'minina innahu ghafurur rahim. Alhamdulillah, hamdan katsiran kama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi bulan Rajab dan bulan Sya'ban adalah peluang emas, karena bulan ini adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah. Setiap amal sholat kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang bisa mengambil peluang emas ini di bulan Rajab dan bulan Syaban ini. Kita isi dengan nilai-nilai amal ibadah, dengan nilai-nilai amal sholat yang bisa mengantarkan kita menjadi manusia yang lebih berkualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita semua diberi umur panjang sehingga sampai di bulan Ramadan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, dan kita berhasil menjadi manusia yang sukses, manusia yang mempunyai derajat tinggi di sisi Allah,
yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selamat di dunia dan nanti di akhirat kita tergolong hamba yang selamat dari api neraka kemudian masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'a. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinaba. Allahumma inna nas'aluka al huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah wa na'udzubika min su'ul khatimah. Rabbana afrigh alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqimish shalah.